بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang buku cintai, mudah-mudahan hari ini sehat semuanya dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tentang Asma'ul Husna yang keempat, yaitu Al-Fattah. Al-Fattah secara bahasa artinya Allah Maha Membuka atau Allah Maha Pembuka. Maksud dari Allah Maha Membuka adalah sifat Allah yang menyebabkan segala sesuatu yang semula tertutup menjadi terbuka, dan yang membimbing segala sesuatu yang semula tak terjelaskan menjadi terjelaskan. Maha Membuka juga bisa berarti dialah Zat yang membukakan pintu rizki dan rahmat bagi hambanya, membukakan semua persoalan, baik itu persoalan kita dari yang tidak terjelaskan, dan membukakan juga mata hati kita agar kita dapat melihat kebenaran sehingga kita bisa sukses dunia dan akhirat. Al-Fattah juga bisa diartikan membukakan ilmu atau memberikan ilmu kepada kita. Nah, anak-anak, dari Al-Fattah ini kita bisa mengambil perilaku atau teladan bahwasanya kita juga harus membantu atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang memang orang lain itu tidak bisa. Contohnya misalnya membantu mengajari adik kita yang belum bisa membaca Al-Quran atau Iqra, kita bantu. Jadi agar ilmu yang diperolehnya bisa bermanfaat dan kita memberikan sesuatu yang berguna untuk orang lain. Demikian anak-anak, materi tentang Al-Fattah, mudah-mudahan kita juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.